Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita berehat sebentar selepas berkayuh. Tak juga jauh. Hari ni recovery ride. Kaki tak berapa kuat. Puluh sini sakit. Jadi kita bawa folding ni. Kita buat santai-santai. Memang santai-santai lah. Habis semua MTB potong. Inilah folding kita. TRS masih setia bersama folding. Kita punya dana belum ada masyok lagi. Kita buka dana untuk 1GT. Dana untuk beli RB road bike. Tapi belum ada kemasyokan lagi. Jadi kita pakai dululah. Basikal usang ni. Basikal lipat ni folding bike. Usang-usang pun banyak berjasa pada kita. Boleh juga bawa ride. Sekarang kita di ni jalan pantai. Sebelah sana Eskom, sebelah sana Merin, sebelah sana Raudah, sebelah sana bandar. Ini highway lah ni. Highway jalan pantai. Minum dulu. Folding ni tak ada tempat apa bracket untuk botol. Jadi kita ikat pakai cable tie. Dia turun lagi. Kita kasi naik balik. Kita turun saja. Turun sikit lah. Kita naikkan balik. Buka punya payah. Okey, kita teruskan kayuhan. Depan ni Masjid Raudah. Oh, ramai orang meniaga durian sekarang. Banyaknya durian. Okay, baru sampai lagi. Pot durian sini. Oh, stok dari mana ni? Tak tahu berapa sekilo. Macam musim durian dah sekarang ni. Hari punya mahal. Sekilo sampai 20, 26, 28, 30 pun ada sekilo. Durian biasa tu. Durian kahwin, durian kampung. Sekarang ni macam dah ada lambakan durian. Ada RM10 sekilo, ada RM12 sekilo. Kalau yang reject sikit, RM6 sekilo. Boleh lah untuk makan. Sampah. Ui, durian banyak. Oh, gila. Kat sompit juga tak berhenti. Depannya banyak kosong lah, lapang. Jalan pantai, pemandangan yang cantik. Tengok orang mancing, casting. Casting macam jigging je. Air tengah pasang sekarang ni. Air pasang adalah kemasukan ikan. Sekarang jalan ni dekat kompleks sukan. Jalan dekat Ninso. Ni bukit sikit lah. Anjing. Biasa anjing bawa anak ni jahat sikit. Mengejar. Ni nak jaga anak dia. Sekarang kita melalui jalan depan hospital. Hospital Pakar. Sebelah kanan ni Taman Katak. Taman Bohong. Taman apa entah nama baru dia. Taman Katak tak komersial sangat. Dia orang tukar nama. Taman Rasidah Utama tu. Bukan. Ramai orang apa buat workout, jogging, senaman sekarang. Kalau petang, berderet kereta parking dekat Taman Katak ni. Sebab orang dah mula sedar tentang kepentingan kesihatan. Ya, yeah. Kesihatan tak boleh dibeli, bosku. Bolehlah beli. Beli ubat, beli treatment, beli kemudahan. Tapi untuk sihat, tak ada nilai. Jadi, orang pun mula bersukan untuk kesihatan. Hijau. Tak sempat kita mengejar hijau. Kita berhenti di traffic light Hospital Pakar. Jangan langgar lampu merah. Tak bagus. Berhentilah. Hijau untuk orang sebelah kiri kita. Walaupun tak ada orang, kita tetap bagi. Oh, okay, hijau. Ya, itu dah. Hijau bermakna. Apalagi, jalanlah. Terima kasih. Ni bukan apa. Latihan untuk mana tahu nanti kalau dapat dana RB tu kan. Dapat apa? Yes work specialized. Kira kuat sikit lah kaki. Taklah segan sangat. Jadi sekarang kita buat latihan. Walaupun dana tu mungkin 10-15 tahun lah baru dia penuh. Ataupun mungkin tak penuh-penuh. Kita sabar je lah. Walaupun tak ada dana masuk, kita simpan sikit-sikit. Lama-lama jadi RB. Macam tu. Oh, inilah lawan sempit. Pastikan tak ada kereta depan. Masuk sikit. Itu hari saya. Dekat lawan sempit tu lah. Lori impit.
menghimpit hampir ke hujung handle ni. Tapi itulah, kita kecil, bilis, terpaksa selalu mengalah kepada jerung dan white shark. Ya, yeah, macam tu. Tengok, ramai orang berjalan, berjoging, berbasikal. Kesihatan itu mahal nilainya. Jadi kepada yang masih lagi bersenang-senang, bersukaria, berampai-ampai bilang orang Sabah di atas sofa sambil memegang burger dan juga Coca-Cola menonton acara sukan, ayolah keluar hirup udara segar. Jam berapa? 6.58 dekat jam 7. Kalau jam 8 memang lambat lah kereta. Nak bawa basikal pun tak selesa. Kereta pun tengok semacam je. Sebab diorang pun berimpit-impit. Mana nak mengelak motor, mengelak basikal. Jadi sebab tu kita keluar awal sikit. Sabar tengok jam 7 sekarang ni, matahari pacak dah. Jadi jam 6 tu memang dah keluar berbasikal lah. Jadi lepas subuh, 6 lebih, 6 suku, 6 setengah, kita gerak dah. Tengok macam sekarang jam 7, kereta banyak. Oh, laju-laju lagi semua. F1 punya driver banyak lahir di ladang tu ni. Tapi tukar nama lah. Schumacher lah. Tak, apalah nama. Tukar. Tapi asal Sabah lah. Ui, laju. Traffic light. Aduh. Boleh kejar bosku. Okay, lampu merah di taman pertama ni. Hijau, 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 hijau. Okay, hijau. Hijau kita punya. Teruskan. Oh, ada polis depan. Polisi. Polis belakang, lampu merah tak berani nak ni, nak langgar. Bukan sebab polis. Memang kita patuh peraturan. One, two. Polis pakai X70 tu. Laju mengejar penjenayah dengan jayanya. Syabas, Inspektor Sahab. Sini ke Silam, 15 km. Jauh gila. Tapi sebab banyak bukit, kalau rata sedap main layan basikal. Depan ni ada satu traffic light yang agak unik lah. Nak kata ganjil, tak juga ganjil lah. Unik. Dia ada tiga lorong. Lorong sebelah kiri sekali adalah untuk U-turn. Biasanya, U-turn sebelum traffic light belakang sini. Ataupun U-turn duduk sebelah kanan sekali. Tapi traffic light ni, 1, 2, 3. Tu kita punya lah tu. Tapi tak tahu sempat ke tak kejar. Potonglah siapa nak cepat. Dia U-turn sebelah kiri sekali. Belum buka lagi dewan si perdana ni, tengok. Ramai dah sekarang orang berpusu-pusu nak mengejar vaksin yang walk-in punya. 2-3 hari ni, saya tengok banyak pusat-pusat vaksin. Orang berkerumun habis. Besar kemungkinan sebab banyak keluar SOP dah. Kelebihan ataupun advantage bagi orang yang dua vaksin ni. Boleh rentas daerah untuk masuk supermarket, untuk sembahyang. Semuanya adalah diutamakan pada orang yang dah dua vaksin. Jadi, yang orang yang skeptical sebelum ni dan juga golongan anti-vaksin, dia berfikir dua kali. Nak tak nak, terpaksa vaksin juga. Itu yang buat ramai tu. Sebelum ni, suruh daftar percuma. Ramai yang tak nak. Takut banyak agenda Yahudi. Agenda Netanyahu. Wah, gila. Naik Bukit Perdana. Okey. Sampai ke puncak Bukit Perdana. Banyak ni sampah. Siapa lah buang-buang sampah sini. Hai. Tayar kecil. Tapi syok lah untuk recovery. Untuk rat santai-santai. Ngam lah. TRS ni pun dia rim brake. Saiz 20 inci. Rasanya kalau nak sedap sikit boleh tukar yang 24 inci. Sedap sikit kot. Tu boleh ke tak masuk yang 24 inci punya. Kemudian nak sedap lagi dia punya group set tukar. Tukar yang 105 punya. Alamak. Ataupun kalau yang MTB punya SLX ke Diore pun okey. Diore 10 speed. Ini berapa speed ni? Inilah Shimano X7. Jadi 7, 7 je lah. Oi, seram lah. Basikal sendiri pun tak tahu. Oi. Haja. Jogging lah. Alright. Aku sekarang ada Ricky-Ricky RB lah, road bike. Banyak jenis sebenarnya. Tapi untuk yang newbie macam aku ni, aku rasa cari yang newbie punya atau beginner punya pun cukup lah rasanya. Untuk yang entry level, yang aku Ricky-Ricky tu, range dia yang sedap lah dalam
4,000 ke atas lah. Ada yang bawah 4,000 ada, tapi itulah keselesaan, kepuasan menunggang tu kurang sikit lah. Banyak jenama China sekarang, tapi China pun okey juga, ada quality, build dengan carbon juga. Contoh yang banyak yang popular sekarang, Twitter, jenama China yang popular sekarang, Elcott, paling ramai lah. Kalau di Lada tu ni banyak tengok member pakai, itulah Twitter, Elcott paling ramai pakai. Elcott ni dia banyak model, ada Elcott Zagato. Elcott Zagato bawah 5,000 boleh dapat. Elcott Zagato ni dia aero punya frame lah. Aero ni memang untuk kelajuan lah. Orang yang fit dia ada berat sikit, tapi kalau orang yang fit memang Zagato ni. Tengok ada yang Iron Man tak ada tu pakai Zagato. Zagato tu pun dia punya model dia. Banyak model juga. Dia ada Elcott Zagato Light, Zagato Team ke. Dia yang membezakan antara model-model tu. Macam Zagato, Ascari, Rosa. Dia ubah sikit. Lain harga, lain berat, lain nama. Dia membezakan macam tu lah. Macam Zagato ni dia rim brake. Kemudian Ascari pun rim brake. Kemudian yang atas dia Rosa. Rosa dia disc brake. Itu membezakan tu. Dia punya harga, dia punya model membezakan tu lah tu. Rim brake, disc brake. Kemudian sama ada dia punya wheel set. Wheel set pun membezakan dia punya harga. Sama ada wheel set dia low profile ataupun high profile. Low profile murah sikit, dia tukar kepada carbon yang high profile. Dia tinggi sikit harga. Kemudian group set juga membezakan antara harga itulah. Dia ubah-ubah sikit-sikit-sikit-sikit. Tambah carbon, wheel set okey sikit, harga pun naik. Harga pun jadi harga lain. Contoh macam yang apa, Elcott Ascari pun, kalau yang light kalau tak silap, dia rim biasa, dia bawah 5,000 rasanya. Kemudian dia ada Ascari Silhouette, dia tukar dia rim biasa tu, rim yang alloy tu, kepada carbon yang high profile 50mm yang Silhouette tu, dan dia pakai group set full 105. Ada 5,000 lebih. Dan atas daripada dia model Ascari Team, sama juga, semua sama, cuma dia punya group set dia Altegra, terus jadi dekat 6 lebih. Macam tu juga Rosa pun gitu juga, walaupun dia rim brake, dia membezakan tu lah. Dia punya group set, dia punya wheel set, dia punya bahan binaan macam frame carbon T 8,000 ke, bukan sama je, yang lain semua sama. Jadi dia tukar sikit-sikit part, tukar group set, tukar wheel set, dia jadi model yang lain dan juga harga yang lain dan juga berat pun berlainan. Jadi untuk budget beginner rasanya mungkin Elcott lah ambil. Specialized tak mampu. Specialized atas 10,000 tunggu ada dana, ada budget banyak, dana banyak, barulah kita beralih kepada yang kayangan punya. Buat masa sekarang pakai biasa-biasa, kayu biasa-biasa je pun bukannya hebat sangat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.